menjadi publik, maka memungkinkan Reels Anda ditemukan secara luas. Instagram Stories, Feeds, maupun Direct Message. Saat di set public, maka video Reels dapat ditelusuri pengguna lain di halaman khusus Reels. Postingan Reels akan hilang setelah 24 jam. Reels juga memiliki keterangan jumlah siapa saja yang sudah menyukai dan berapa yang sudah memberikan komentar di bagian kanan postingannya selayaknya TikTok. Demikianlah tadi sekilas apa itu Instagram Reels, fitur baru yang disebut-sebut mirip TikTok dan cara penggunaannya ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.